Assalamualaikum, sobat semuanya. Kali ini aku akan berbagi pengalaman mengenai washer. Washer itu yang catut-catut air untuk mencuci kaca, ini namanya washer lah ini. Nah, ini kan ada yang bisa keras, yang sebelah sana kan lemah nih. Sebelah lemah, sebelah kuat. Ini cara ngatasnya cukup simpel. Pakai ini. Jarum pentul atau peniti bisa, mana yang ada sudah cukup nih, jarum pentulnya aja sudah cukup nih. Nah, ini masing-masing lubangnya ada dua ya ini. Lubang sini sama sini. Jadi ada dua lubang kiri dan kanan, jadi totalnya ada 4. Ini ada 2, sana 2. Totalnya ada 4. Ini tinggal nyogok ini aja. Biasanya buntu, kena kotoran-kotoran air itu. Gas, nyogok terus sampai lancar. Biasanya kena kerak-kerak air itu, lumut-lumut atau ini kan logam, jadi mungkin ada nayang atau karat. Kalau udah lancar, pindah sebelahnya. Nah, ini udah plong ini. Nah, ini plong nih. Udah plong enak ini. Nanti muncratnya bisa banter nih. Sekarang kita coba. Nah, tuh sekarang bisa kenceng semuanya nih. Ini herannya memang gak sama, dibikin kayak melingkar gitu loh. Di sini, sini, terus sana ke bawah. Jadi memang sama pabriknya dibikin begitu. Herannya melingkar gitu biar katanya bisa bersih rata. Sekian trip kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di trip dan trik berikutnya. Setelah washer depan, kita pindah ke washer belakang. Nah, washer belakang ini cuma ada satu nozzle ya. Nah, ini nozzle-nya cuma satu. Nah, tinggal disogok aja nozzle-nya ini. Sampai